ringan dikerjakan tapi banyak ditinggalkan oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah kita semua. Ada dua amalan yang sangat masya Allah ya, dalam surganya Allah kita akan banyak diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Ringan dikerjakan tapi banyak ditinggalkan oleh orang lain, dan pahalanya sangat tinggi, sangat banyak. Di mizan, di timbangan sangat berat. Apa itu? Yang pertama adalah zikrullah. Zikir apa? Zikir tasbih ya. Tasbih, tahmid, hamdalah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, amalan tasbih ini diberatkan timbangannya oleh Allah Ta'ala. Padahal ringan sekali kita mengamalkan kan dengan tasbih ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Itu. Anda baca ya, Anda bisa baca dengan tasbih karomah dari saya. Atau tasbih karomah akbar ya, di tasbihkaromah.com. Dengan bacaan tasbih karomah, insyaallah ya, memudahkan kita untuk berzikir pada Allah. Nah, ini tasbih karomah. Ya, ini yang hijau dan ini yang akbar. Itu penyembuhan ya, menarik rezeki, kesuksesan dagang ya. Nah, dengan tasbih subhanallah alhamdulillah ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Insyaallah dengan kita tasbih, tahmid ya, akan dimudahkan rezeki kita, dan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berkah yang luar biasa. Hidup kita dekat dengan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah membaca istighfar ya, membaca istighfar sebelum tidur. Jadi yang tadi disarankan dibaca setelah sholat fardu, dan membacalah istighfar dan sholawat sebelum tidur. Insyaallah Allah akan mudahkan hajat-hajat kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, pakai tasbih bagus. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya, dengan tasbih karomah, insyaallah berkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.